akhir tahun itu kita memang mengantisipasi pertumbuhan tadi pelanggan mau penggunaan data, kita siapin memang peningkatan bandwidth dan juga kita siapin yang namanya posko Nataru, Natal dan Tahun Baru, untuk memastikan infrastruktur dan servis kita menjadi layanan prima. Jadi secara kehandalan terjaga dan juga secara kualitas terjaga. Kita punya domestic traffic itu sekitar 14%. Okay. Jadi cuma untuk international traffic, pertumbuhannya itu nggak cuma karena Nataru, tapi karena memang jumlah pelanggan yang naiknya hampir 20% tahun ini. Sehingga kenaikannya hampir 34% untuk bandwidth internasional.